Assalamualaikum Lur. Kali ini kita unboxing aki sprayer elektrik. Ini beli dari Cina langsung ini. Ini pakai forwarder ya. Dari Jakarta dikirim menggunakan sentral kargo dari Cina ke Jakartanya ya saya kurang tahu. Itu urusan forwardernya. Mantan berisik banget ya motor liwat. Ya, ini kita unboxing ini karena saya belinya aki tapi kerdusnya kok apa dinamo. Wah, ini agak was-was. Ini karena nemune bedok, nggo buka ya karo bedok baik. Tapi mandan angel. Mbak-mbak rewangi, Mbak. Mandan angel kok. Mok ni bani jentik. Ini aki sprayer elektrik. Oh ternyata isinya bener aki guys, anu kerdus setok. Nah ini mantep banget ini, tapi enteng banget, enteng temen ya. Ini enteng sekali ini. Ya bener aki kayak gitu, tapi enteng banget. Coba dibandingkan dengan aki kene sih nggak satu kurang kene ya. Ditimbang, yuk ditimbang. Ini ringan banget ini guys. Nanti kita coba ya. Ini kalau aki yang kita beli di sini ya macam aki CPA gitulah. Ini beratnya 1,885 ya. Ya, ini kalau aki yang saya beli dari Cina ini beratnya tidak setengah kilo, enteng banget guys. Bener ora ge? Padahal ini 12 volt 8 ampere, gue pirang ampere. Di ampere tulisan ampere. Oh lagi ya, itu setengah ampere. Ini 8 ampere ini tapi jauh lebih ringan. Kita coba di dinamo guys. Tolong anu dinamo nyelang dinamo. Gua diura jalan. Ya nanti kita pakai di sprayer kita dulu ya. Ketone enteng temen. Jangan-jangan isinya apa ini, batu kail loh, batu casesan dirakit. murup guys. Ketone ya rosa juga ya. Tapi kok ringan banget ya. Ya udahlah, yang penting kan ini murup gitu. Nanti apa tahan berapa kali isi ulang kita belum coba ya. Nanti kita coba di sprayer elektrik kita dulu. Ini dari Cina, ini tulisannya Cina semua ini. Dirasa kepriwe? Suaranya pada baik, ngeng-ngeng. Ini pada baik. Malah kayak rosak iya ya. Iya. Tapi enteng banget guys. Ya udahlah, gitu aja dulu ya guys ya. Semoga video ini menghibur teman-teman.